buat challenge pemilik YouTube ini. Aku mau challenge dia buat masak makanan berat. Dia tuh sebenarnya suka masak, tapi dia tuh lebih ke arah masak makanan dessert. Nah, hari ini aku mau challenge dia buat masak makanan berat dengan bahan-bahan yang ada di kulkas. Jadi buat kalian yang penasaran, buruan tonton terus ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye! Halo semuanya, jadi hari ini adalah hari Sabtu. Aku berpikir... Bibi sekali, aku suka laki-laki yang kayak yang dia maco jantan. Guys, kembali lagi di channel YouTube saya, channel YouTube Triulita. Jadi, kali ini aku bakal ngikutin challenge dari kakakku. Katanya dia nyuruh aku masak buat sekarang yang ada di kulkas. Nah, tadi aku juga udah ambil isi kulkas itu ada cumi. Jadi, aku bakal buat cumi goreng. Dan juga aku bakal buat, ini dia adalah jamur goreng buat. Dan mereka akan ngerasain gimana rasanya buatan aku. Oke. Okay. Aku bakal tunjukin kalian semua. Dadah. Oke, okay, sekarang aku bakal jelasin ke kalian gimana cara masaknya. Nah, itu aku mau masak cumi, tapi terlebih dahulu kita bersihkan cumi-cuminya dulu ya. Nah, kita tarik dulu ini. Kita tarik terus setelah itu. Nah, di sini ya tuh ada kayak gini, kita tarik. Setelah kita tarik, nah kita buang. Kita pastikan kalau misalnya isinya tuh betul-betul nggak ada tulangnya ya. Oke. Okay. Saya tuh di sini tuh ada kayak mata. Kita potong mata ini. Apa ya? Nggak tahu ini apa lebih tepatnya. Kita keluarkan. Dan usahakan semuanya ini di air mengalir. Ini. Oke, sekarang kita lanjut. Itu adalah memotong si cumi-cuminya. Oke, ini aku udah potong-potong. Dan lanjut ke buat jamur. Kita buka jamurnya aja dulu. Kita buka terus kita buat ke satu tempat. Jadi jamur ini bakal kita goreng. Jadi guys, kalau misalnya suaranya nggak kedengaran, maksudnya kayak terdengar suara apa gitu, artinya tuh ini di sini tuh lagi ada hujan. Jadi aku buat video ini lagi ada hujan gitu di luar. Nah, sekarang lanjut buat kita ambil namanya itu adalah tepung. Oke, okay, aku udah ambil tepung. Jadi aku mau balurin si apanya namanya, si cuminya dan si jamurnya. Jadi kita bakal goreng. Udah. Oke, ini kayaknya udah cukup deh. Kita kasih air.
Oke, jadi kita buat airnya dulu ke dalam. Aku bakal baluri si tepungnya itu sama si cuminya dipakai tepung ini. Tapi aku mau, kalau untuk si jamurnya, aku mau buat dua tempat. Maksudnya kayak dua kali kena tepung gitu. Kayak dua kali baluran tepung biar lebih crispy untuk si cuminya gitu. Nah, aku pakai tepung Sajiku Serbaguna. Kita siapin. Nah, setelah selesai gini, setelah si tepungnya udah nyatu, kita balurin si cuminya dulu, guys. Nah, setelah cuminya udah kalian balurin, pasti, tapi aku ini udah cuci tangan pastinya ya. Nah, setelah itu kita balurin ke si tepungnya yang ini. Nah, kita balurin. Dia tuh jadi kayak gini. Kalian bisa lihat dia kayak gini. Nah, setelah itu cumi ini bakal siap digoreng. Tunggu sampai dia mulai kecoklatan. Ini adalah keadaan di belakang layar, guys. Kalian bisa lihat cara dia masak tidak sesantai itu. Mantap. Mau dimasukkan nanti. Mau kasih dia nanti. Biasanya kan. Nah, ini tuh udah sampai crispy kecoklatan gitu, guys. Terus deh kita angkat, terus kita masukin ke yang baru lagi. Jadi selagi menunggu masakan itu, aku bakal buat jamurnya. Ini dia. Kita buat jamurnya. Nanti setelah itu kita masukin jamurnya ke dalam. Kalian bisa ngeliat. Oke. Okay. Kita mau buat sambal campur nanas. Nggak tahu, ini baru pertama kali aku buat, jadi kita coba, nanti bakal kita lihat gimana hasilnya lah. Nah, sekarang di sambal nanasnya kita tambahin gula sama garam sesuai dengan selera. Mas aku. Udah itu Tuhan Yesus banyaknya. Hehehe. Harusnya ada susu kental manis. Udah. Kecap. No. Kayaknya ini udah cukup. Kita matiin ya. Okay. Jadi aku baru selesai masak. Nah, tadi kan aku habis challenge. Nah, kita lihat sekarang waktunya dia ngerasain gimana rasanya masakan aku. Ini apa rasain. Ini? Jelasin dulu dong. Jadi aku bakal jelasin, ini tuh apa aja. Jadi itu jamur, jamur goreng, ini tuh cumi goreng. Nah, ini aku pakai sambal, sambal nanas, campur nanas gitu. Ya, itu eksperimen baru sih. Tapi coba deh rasanya gimana. Hey.
Ini pakai tepung. Nah, sekarang waktunya aku rasain dan jelas-jelas harus jujur. Jujur sejujur-jujurnya. Kamu enggak mau cobain dulu gitu nanti? Enggak, aku takutnya enggak rasain aja. Oke ya. Aku mulai dulu dari cumi karena ini yang paling menggoda. Siapa sih yang enggak suka cumi? Pasti ada lah ya. Oke, jujur-jujurnya ya. Aku tanpa apa-apa dulu ya, guys. Kita cobain dulu. Jujur. Rasanya aku suka karena aku itu orang yang suka asin. Tapi kalau mungkin orang yang enggak suka asin ini agak kasinan ya. Terus cuminya itu agak sedikit keras, tapi masih bisa dinikmatin. Aku bakalan coba sambalnya. Tunggu ya guys, aku butuh waktu buat mengunyah. Ini pokoknya sambal terenak yang pernah aku buat. Mantap. Kalian bisa lihat warnanya kayak gini. Ini pakai nanas. Kan tadi udah apa? Sekali lagi ya guys, biar lebih memastikan, karena ini memang sambalnya baru aku rasain. Kalau cuminya kan digoreng udah biasa lah ya. Biasa. Jujur, sambalnya itu menambah rasa cuminya, menutupi rasa kasinannya. Jadi di mulut itu rasanya kayak sekali. Menurutku sambalnya itu enak. Nah, jadi aku mau merasain apa nih? Jamur goreng. Astaga bentuknya guys. It's okay lah ya, jadi udah berusaha. Pertama ya. Apaan sih? Ini dia lebih gak kasinan. Ngerasnya pas. Aku bakalan cocorin ke sambal. Ini sama kan, sama hampir sama rasanya sama sambal yang kerang tuh. Ya. Ya. Kayaknya dia terinspirasi sama itu sih. Jadi kesimpulannya. Poin nih. Atau boleh, bisa masak atau enggak? Kesimpulan poin, kesimpulan aku bisa masak atau enggak. Poinnya ini aku kasih poin 8 karena memang aku suka asin. Kalau ini aku kasih poin 8,5. Ini sambal 10. Yeay. Ini 9,5 lah. Nah, aku baru. Celupnya 0,5 aja. Itu jadi, supaya kamu lebih berusaha. Tapi kalau mau nilai 10 itu aku lebih suka dessert kamu sih. Ya. Jadi sebenarnya aku bukan orang yang berbakat dalam memasak. Berbakat? Cuman ya. Belum biasa. Enggak sih, enggak berbakat. Karena aku enggak tahu kak. Maksudnya susah memastikan ini udah masak atau enggak. Jadi aku sebenarnya kurang berakat, apalagi tingkat keasinan untuk tiap makanan itu aku susah menakarnya. Aku seringan buat makanan itu asin dan karena ngerasa kayak nambahin garam itu kayak kurang dan kurang. Akhirnya asin gitu. Aku udah berapa kali masak yang goreng-gorengnya selalu hasilnya asin. Jarang sih hasilnya yang gak asin kayak gitu. Jadi memang bukan bakatnya aku buat masak yang kayak gini. Jadi aku tuh suka masak kayak makanan yang manis-manis. Makanya aku manis. Ya, dessert. Ya, lebih ke dessert gitu. Tapi kamu enggak manis? Ya, menurutku aku manis, tapi menurutku aku manis. Ya, guys. Nah, gitu. Nanti ya gimana kalau misalnya challenge? Kamu masak juga dessert?
Okay, next video aku bakal buat kayak masak tapi versi aku, masak manis-manisan kayak dessert gitu, kayak kue atau enggak bolu maybe, atau yang lain-lain, agar-agar atau apa gitu. Kalian tunggu aja video selanjutnya. Okay. Jangan lupa like, comment, and subscribe.